Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimi KS. Kali ini Mimi KS mau bikin Kentucky jalanan. Bikinnya mudah sekali. Yuk kita lihat cara membikinnya. Bahan-bahannya ada ayam yang sudah direbus selama 20 menit. Ada terigu 250 gram. Ada soda kue setengah sendok makan. Dan ada satu saset bumbu racik. Dan ada air dingin 1 gelas. Dan juga ada telur 1 butir. Yuk kita lihat cara membuatnya. Pertama-tama kita campurkan bumbu raciknya sama terigu. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Terus kita kocok telurnya yang 1 butir itu, terus kita aduk. Kita masukkan air ke dalam wadah, lalu kita kasih soda kuenya, terus kita aduk-aduk biar larut. Kita taruh terigunya yang sudah dicampur dengan bumbu racik 2 sendok makan. Lalu kita taruh ayamnya, balurin dengan telur. Terus dibalurin, lalu kita taruh di terigu. Ayam yang direbus ini sudah dikasih garam sama penyedap rasa ya. Kita balurin ayamnya sama terigu sampai rata. Terus kita kasih air ya ibu-ibu, yang sudah dikasih soda kue tadi. Terus kita lumurin lagi biar kelihatannya tebel. Kasih air lagi. Terus kita lumurin lagi sama terigu. Terus biar tebel. Ini dia hasilnya. Tinggal kita goreng deh. Masukkan minyaknya ya, yang banyak, biar kentakinya crispy. Kita tunggu minyaknya panas dulu ya. Kalau sudah panas, kita taruh. Apinya yang sedang saja ya. Jangan lupa dibolak-balik ya, biar gak gosong. Sambil masak, kita pada berdoa ya, sama-sama ikutin Mimi KS ya. Ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu, pintu kenikmatanmu, pintu kebaikanmu, pintu keberkahanmu, pintu keselamatanmu, pintu kebahagiaanmu, pintu surgamu. Ya Allah, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kentakinya sudah mateng. Tinggal kita sajikan. Kentaki ini enaknya dimakannya yang masih hangat.
apalagi dipakai saus. Enak sekali. Ini dia kentucky jalanannya sudah matang. Mudah kan membuatnya ibu-ibu? Tapi jangan lupa ya ibu-ibu, like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum.